Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, mesti anda tertanya, siapa saya? Baik, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Abang Tujuh Sama daripada Tujuh Sama Hardware. Okey, tujuan abang buat video ni, abang nak kongsi dengan anda semua tentang info produk, cara penggunaan produk, cara pemilihan produk yang betul. Sebab ada sesetengah orang, dia salah memilih produk, salah faham kualiti produk. Jadi abang nak betulkan kepada anda cara pemilihan produk yang betul, cara penggunaan produk yang betul, serta cara-cara kita menggunakan produk dengan sebaik mungkin, serta cara kita mengoptimumkan kos pengeluaran pembelian produk. Okey, pada segmen abang kali ini, abang nak share dengan anda tentang batu bata. Kalau anda boleh tengok kat sini, abang bawa keluar batu bata jenis batu hias atau kita panggil batu paver, batu merah, batu pasir, dan ini adalah boleh abang panggilkan sebagai adik-beradik kepada batu paver ini. Yang ini adalah paver tapak bunga. Yang ini adalah paver tapak kaki. Kedua paver ini, kalau anda biasa tengok dekat tempat jogging, tempat hias, semua ada paver ni. Mereka gunakan sebagai landscape dan hiasan. Tapi bagi kedua batu ini, batu merah dan batu pasir, ianya digunakan untuk pembinaan. Baik, di tangan kanan abang Tujuh Sama ada batu bata merah. Di tangan kiri abang ada batu bata pasir. Batu bata merah ataupun bata tanah liat diperbuat daripada tanah merah kemudian dibakar. Manakala batu bata pasir diperbuat daripada campuran air, simen serta pasir. Kebiasaannya, batu bata pasir banyak digunakan di projek-projek perumahan, pembinaan perumahan, rumah kedai dan segala jenis pembangunan. Baik, ukuran bagi batu bata yang dijual di pasaran adalah standard, iaitu mempunyai lebar 100 mm, tinggi 65 mm serta panjangnya adalah 210 mm. Abang Tujuh Sama merujuk mm itu adalah milimeter. Okey, batu bata biasanya anda boleh beli secara loose, sebiji-sebiji, ataupun anda boleh beli secara pukal, secara banyak. Seperti contoh yang anda lihat belakang Abang Tujuh Sama, ada satu pelet batu bata merah. Di pasaran, satu pelet untuk batu bata merah atau pasir mempunyai purata kuantiti 600 sehingga ke 616 biji. Jadi bergantung kepada kuantiti yang anda perlukan. Anda boleh beli secara sebiji, anda boleh beli secara pelet. Sekian dulu untuk segmen kali ini. Kita berjumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Banyak lagi Abang Tujuh Sama nak share dengan anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.